Bersenam adalah mudah. Jauhi penyakit, cegas badan, kuatkan jantung, otot dan tulang. Hidup sehat lagi sejahtera, jadikan senaman satu budaya. Setiap warga di mana jua, senam untuk kesihatan anda. 20 minit setiap sesi, dalam seminggu hanya 3 kali. Setiap warga di mana jua, senam untuk kesihatan anda. 20 minit setiap sesi, dalam seminggu hanya 3 kali. Sesiapa pun boleh melakukannya. Adakah ini anda? Apakah ini cara anda memulakan hari anda? Tidak bertenaga, tidak bersemangat, tak bermaya, lemah sekali. Badan kita memerlukan senaman. Ia menjadikan jantung, paru-paru dan otot kita kuat dan sihat. Badan yang sihat adalah pelindung utama dari serangan penyakit. Bagi mereka yang mengutamakan kesihatan, senaman adalah sebahagian dari cara hidup mereka. Ada pelbagai jenis senaman, berjalan kaki, berjoging dan berenang adalah senaman. Senam adalah baik untuk semua peringkat umur dan jantina. Pilihlah aktiviti senaman yang sesuai dengan diri anda. Hanya 20 minit setiap kali, 3 kali seminggu. Jangan terlalu gairah. Mulakan senaman anda secara perlahan-lahan dan tingkatkannya secara beransur-ansur. Bila bersenam, pakailah pakaian yang sesuai. Gunakan kasut yang dihaskan untuk senaman bagi mengelakkan kecederaan. Sentiasa ingat, senaman harus dimulakan dengan memanaskan badan bagi menyediakan otot jantung untuk bersenam dan meregangkan otot rangka untuk mengelak kecederaan. Diakhiri dengan menyejukkan badan bagi mengelak rasa pening dan kesakitan. Jadikan senaman sebagai sebahagian dari amalan kehidupan anda. Lakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dan 20 hingga 30 minit setiap kali. Mudah kan?
Ingatlah, untuk kesihatan yang baik dan berpanjangan, di samping senaman, jangan lupa menjaga makanan anda. Kurangkan pengambilan lemak. Garam. Dan gula. Banyakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyakkan meminum air. Jangan melampaui batasan. Jangan bersenam jika anda tidak sihat. Dan jangan bersenam dalam masa 2 jam selepas makan. Elakkan dari bersenam dalam cuaca yang sangat panas. Ia memudaratkan. Ingat, dengan senaman yang berkala dan pemakanan yang sihat, anda bukan sahaja kelihatan lebih tampan, segar dan anggun, tetapi lebih bertenaga dan berfikiran cerdas. Jauhi penyakit, cergas badan, kuatkan jantung, otot dan tulang. Hidup sihat lagi sejahtera, jadikan senaman satu budaya. Amalkan gaya hidup aktif untuk sebuah kehidupan yang sihat dan berkualiti. Sudahkah anda bersenam hari ini? Senaman asas kesihatan.